Halo, apa kabar? Jumpa lagi bersama saya, siapa lagi kalau bukan Bang Ucok Ganteng. Nah, saat ini saya sedang berada di Cileungsi, tepatnya di komplek perumahan Harvest City. Karena di video kali ini, saya mau mereview satu tempat yang menurut informasinya ramai dikunjungi oleh kalangan masyarakat, yaitu Festival Oriental. Nah, video ini sengaja saya angkat dalam rangka menyambut Hari Raya Imlek. Nah, seperti apa suasananya dan apa-apa saja nanti yang ada di Festival Oriental ini, jangan kemana-mana, tonton terus channel Bang Ucok Ganteng. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Perlu saya ingatkan sekali lagi, kalau subscribe itu tidak bayar. Dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Kenapa? Agar kalian selalu menjadi yang pertama mendapatkan notifikasi dari setiap konten-konten yang saya upload. Mbak, dagang di sini tuh udah berapa lama, Mbak? Baru tahun. Tahun ya? Nah, terus situasi seperti sekarang ini sepi kayak gini, gimana, Mbak, omsetnya? Alhamdulillah sih. Ada aja ya? Ada aja. Nah, tapi informasinya setiap hari Sabtu Minggu tetap rame ya? Tetap rame. Tetap rame ya? Mm-hmm. Permintaan untuk pakaian-pakaian Cina ini kan sebentar lagi kan mau masuk Imlek juga nih ya? Yeah. Nah, biasanya di sini kalau mau event Imlek itu ada acara apa aja di kampung, apa namanya, Festival Oriental nih? Biasanya, Mas. Ada barongsai, banyak acaranya. Jadi kalau sekarang bukanya katanya dibatasi nih? Iya, dibatasi semenjak itu. Semenjak COVID. Jadi bukanya dari jam 9 sampai jam 4 sore doang ya? Biasanya sampai malam? Sampai jam 6 biasanya. Sampai jam 6, ya. Ini kayak gini, pakaian-pakaian kayak gini? Ini? Dijual harga berapa nih, Mbak? Macam-macam, ada yang 70, ada yang 100. Tapi itu masih bisa ditawar lah ya? Masih bisa ditawar harganya, masih bisa naik ya. Oke deh kalau gitu, mudah-mudahan sukses, Mbak ya? Ya, amin. Ini dagang di sini udah lama nggak, Mbak? Udah mau 5 tahun. 5 tahun ya? Nah, ini dagang apa aja? Di tempat Mbak ini ada makanan-makanan apa aja, Mbak? Ada makanan seblak, menu utama, bakso, cuanki, macam-macam. Jadi sekarang, tapi tiap hari buka nih? Buka sih. Senin sampai Minggu? Iya. Jadi sekarang kondisi seperti ini bukanya dari jam berapa? Jam 9. Pagi sampai dengan? Jam 4. Jam 4 sore ya? Saya mau pesan masakan yang favorit di sini, Mbak. Apa tadi namanya, Mbak? Seblak. Seblak ya? Nah, saya mau pengen seblaknya aja. Kebetulan saya pun seumur umur belum pernah makan seblak gitu loh. Nah, oke, Mbak ya? Oke.
sekarang saya sudah bersama Mbak Surya, pemilik Kedai Surya ini. Dia ada di apa nih? Festival Oriental. Di Festival Oriental. Nah, sengaja saya tadi pesan seblak Bandung. Nah, karena sebetulnya saya belum pernah makan seblak Bandung. Nah, ini Mbak, seblak Bandung ini sebetulnya ada apa-apa aja sih Mbak dalamnya ini, Mbak? Ini kalau saya lihat ini ada bakso. Ada bakso. Kemudian sosis. Telur. Sosis, telur. Tapi telurnya itu dicampur gitu. Iya, dicampur. Oh, di orek-orek gitu ya. Nah, terus ini ada ini daun sawi. Daun sawi. Terus apa lagi? Udah itu kalau ada yang tambahan kayak kuetiau. Gitu. Oh, jadi bisa ditambah toppingnya itu pakai mie pakai apa pakai kuetiau gitu ya? Bisa. Nah, saya coba rasa. Nah, ini nggak ada tambah-tambahan lain itu mungkin? Nggak ada. Gini aja? Bisa. Coba rasa dulu Mbak ya. Bumbunya kencur. Oh, jadi sebetulnya kayak mie kuah sebetulnya ya? Iya kan? Mie kuah tapi dibilang kuah juga enggak, dibilang kering juga enggak gitu ya? Iya, iya. Kayak, saya pikir tadi ini kayak kuetiau gitu loh. Tapi kalau kuetiau sapi itu kan kayak gini Mbak. Iya kan? Bapak doyan kencur. Saya nggak ada pantangan saya. Oh, itu kan bumbunya. Nah, jadi selain bumbunya sendiri apa? Selain kencur? Bawang putih, bawang merah, bawang putih cabai. Biasa. Ada merica juga? Enggak, pakai cabai. Ada. Jadi cabai apa? Cabai merah. Ketan sama cabai merah. Ulek. Iya. Oh, jadi bawang merah, bawang putih, cabai sama kencur itu aja. Asli seblaknya enak. Jadi kalau selama ini saya mikir seblak itu seperti apa rasanya, hari ini saya rasain seblak itu seperti kayak mie kuah juga gitu loh. Cuman bedanya nggak terlalu basah, nggak terlalu kering juga. Sekarang kita coba baksonya. Ini bakso sapi, bakso ayam? Bakso sapi. Bakso sapi ya. Baksonya lembut. Asli bumbu-bumbunya terasa. Jadi pedas ini cabai sama ketumbar itu ya? Cabai sama kencur. Sama kencur, nggak pakai ketumbar, kencur. Lupa saya, ya kan? Soalnya jarang-jarang ada orang masak pakai ketumbar, itu jarang-jarang ya Mbak? Iya, jarang. Jarang orang masak pakai ketumbar tuh. Biasanya kan pakai bawang putih, bawang merah, kemiri, ya kan, jahe. Nah, ini pakai ketumbar nih. Biasanya ketumbar itu kalau bikin, selain bikin seblak ini, biasanya bikin apa Mbak? Kencur, nggak pakai ketumbar. Saya lupa lagi, sampai Mbaknya bingung. Saya mau ngomongin kencur itu, ngomongnya ketumbar mulu gitu loh. Kalau ketumbar itu kan modelnya kayak merica Mbak, gitu kecil ya. Kalau kencur ini? Kencur ini kayak jahe. Oh, kayak jahe. Jadi yang saya suka makan kencur itu kalau minum biasa kayak air yang tuan-tuan jamu suka itu ya. Nah, itu tuan-tuan jamu suka jual di botol itu air kencur katanya. Itu bagus buat kesehatan. Nah, ini Mbaknya senyum-senyum aja. Ya. Atau mau saya sulangin Mbak? Nggak usah disuapin katanya kan. Tapi ini asli enak. Pedasnya kurang sedang. Karena berhubung saya kurang suka pedas, maka saya minta tadi Mbaknya jangan terlalu pedas. Sebetulnya ini bisa dipedasin. Pedas itu nggak kita campur cabai lagi. Cukup dengan bumbunya dicampur cabai. Cuman ini nggak ada kayak tambahan misalnya acar atau apa gitu, nggak kerupuk atau apa nggak? Nggak. Nah. Itu udah ada kerupuknya. Kerupuk Jadi yang kayak yang ini kerupuk itu. Yang kenyal-kenyal ini kerupuk. Kerupuk apa Mbak? Kerupuk udang. Oh, saya pikir tadi tampangnya kayak kuetiau, makanya saya bilang, ternyata ini rupanya kerupuk. Jadi buat kalian yang penasaran, kalau mampir ke Festival Oriental ini, kalian bisa datang ke warungnya, Kantin Surya. Nah, di sini makanan khasnya itu, menurut Mbak Surya itu ada seblak sama empek-empek. Nah, saya udah cobain seblaknya. Nah, ternyata emang enaknya nggak kaleng-kaleng gitu loh. Nah, mudah-mudahan informasi ini bisa berguna dan bermanfaat. Tetap saksikan channel Bang Ucok Ganteng. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Perlu saya ingatkan berkali-kali kalau subscribe itu tidak bayar alias gratis. Dan jangan lupa juga nyalakan loncengnya. Kenapa? Agar kalian selalu menjadi yang pertama mendapatkan notifikasi dari setiap konten-konten yang saya upload. Sampai jumpa di liputan kuliner lainnya. Saya makan lagi, Mbak, ya? Ya, silahkan. Thank you.